Jumpa lagi kawan di channel saya H2Reader. Jadi kali ini kita riding di sekitaran perbukitan Monoreh. Ini saya sudah naik ke sekitar 500 meter di atas permukaan laut ya, mungkin lebih ini. Ini sudah mungkin 800 meter di atas permukaan laut. Nah, ini saya ada di perbukitan Monoreh daerah Samigaluh. Nah, kita kali ini akan menuju ke puncak Widosari, salah satu puncak yang sedang hit di salah satu perbukitan Monoreh bagian tengah. Nah, kawasan perbukitan Monoreh ini sekarang baru hit-hitnya ya. Banyak sekali pembukaan wisata baru, yaitu di kawasan yang puncak-puncak ya, puncak-puncak bukit dengan pemandangan yang wow. Dari beberapa tahun yang lalu sudah ada salah satu kawasan yang cukup terkenal, mungkin kalian sudah pernah ke sana, yaitu Kali Biru. Nah, Kali Biru dengan tempat selfie-nya itu adalah salah satu kawasan di Bukit Monoreh sebelah selatan. Nah, ini kita sedikit ke tengah ya, akan mengunjungi salah satu bukit yang bernama Widosari. Ini adalah daerah viewpoint, bisa melihat luas ke kanan dan ke kiri. Ini dia kawan, kita masuk ke wisata alam Linggo Tritis. Tanjakannya mantap bos, kanan kiri dan menikung. Oke kawan, kita sudah naik drastis ini. Tujuan kita ada di kanan kita dengan satu bukit yang menunjuk ke atas itu. Satu bukit dengan bentuk yang unik. Yuk. Ini dia kawan, puncak Widosari berada di sebelah kanan kita. Yuk, puncak Widosari. Yuk. Ini mah? Pon apa ini? Oke, ini pon. Pon komplek. Pon. Naik satu-satu karena jalannya naik menanjak. Sip, pemandangan lumayan jos. Kita bisa melihat luas karena kita berada di ketinggian ini. Ini saya rasakan sekitar 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Udaranya sudah cukup dingin dan tujuan kita sudah terlihat di depan sana itu. Ada satu bukit dengan bentuk yang unik, namanya Puncak Widosari. Oh, bisa terlihat kan kawan di depan sana itu satu bukit unik, Puncak Widosari. Oke guys, dari parkiran kita harus naik anak tangga ini, katanya 1000 anak tangga ini, menuju ke viewpoint Puncak Widosari. Sebelum ke puncak, kita mampir dulu di viewpoint di bawah ini. Pemandangannya cukup menarik. Rasa kayak sambat, gue tak celok ke kakang nih piang lo.
Oke, satu etape lagi sampai ke puncak Bukit Widosari. Oke lah. Sip, mantap. Ini dia kawan, kita sudah sampai di puncak Widosari. Mantap. Ya. Pemandangannya luas 360 derajat. Nah, seperti ini kawan. Wow. Kok langsung lemprak iki juragane? Bekap-bekap. Bro. Oke guys, sekarang saya sudah berada di puncak Widosari ya. Jadi Kulon Progo ini daerah menoreh, banyak sekali potensi untuk dijelajahi. Salah satunya ini puncak Widosari. Yang tadi saya omongin juga ada Banyu Biru. Dari sini kita bisa explore puncak ini dan ke utara lagi nanti sampai ke puncak Suroloyo. Ya, oke. Sampai jumpa kawan di video-video saya yang lain ya. Tentunya masih tentang tempat wisata di Yogyakarta. Bisa buka di pojok sini, pojok kanan ini ya. Tourkejogja.com. Oke, sip. Gambarnya masih hilang.